Gelandang tim Liga Belanda SC Heerenveen, Tom Haye, tertarik untuk membela timnas Indonesia. Tom jadi salah pemain yang diharapkan oleh netizen untuk bisa membela skuad Garuda. Darah Indonesia pemain berusia 28 tahun ini mengalir dari kakek dan neneknya. Pengalamannya yang solid di Belanda diharapkan bisa jadi bagian penting saat berada di timnas nanti. Tom Haye berbicara tentang peluang untuk bisa membela timnas Indonesia. Menurutnya, hal tersebut akan terjadi di masa depan. Dia mengakui bahwa di Instagram banyak netizen yang berharap agar keinginan tersebut bisa terwujud. Haye juga memiliki julukan The Professor karena sering memberikan masukan kepada pelatih. Saat ini Haye juga jadi andalan di SC Heerenveen. Beroperasi sebagai gelandang bertahan, dia musim ini sudah bermain dalam 13 pertandingan dan menyumbangkan 2 gol di kasta tertinggi Liga Belanda. Sejauh ini dia sudah bermain dalam 66 pertandingan bersama tim yang bermarkas di AB Leinster Stadion tersebut. Sebelum pindah ke Heerenveen, dia sempat membela tim ADO Den Haag dan Lecce. Namun, karirnya banyak dia habiskan di Belanda. Dua nama yakni Irfan Bahdim dan Ezra Walian jadi sosok yang meroket setelah menjadi bagian timnas Indonesia. Bahkan, mereka bisa dibilang menjadi superstar setelah resmi berseragam skuad Garuda. Menanggapi bahwa hal tersebut akan terjadi saat mengikuti jalan yang sama, Haye menilai bahwa hal tersebut akan jadi indah. Namun, perlu penyesuaian agar bisa menyusul dua nama tersebut. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya, Bola Spotter.